M-I-S-E je Misha Zainal Abidin. Eh, mana gambar mama? Misha apa? Zainal Abidin. Zainal Abidin. Macam mana nak dia? M-I-S-E P-E-R Misha D-A. Ya, ulangi salah dulu. Mana cari live? Tak cari live mama. Cepat cari live. Nampak tak? Muka mama nampak? Tak nampak eh? Tak. Sekejap. Mama, mama setting dulu. Dah nampak tak? Sekejap. Kenapa dia hentak kuat-kuat kereta mama ni? Okey, jangan lupa subscribe ya. Mak ini kena tenang. Saya pernah dapat 6 juta lebih, nak dekat 7 juta. Sebabkan nak makan mie wasal, terpaksalah stop lapar. Tidak boleh dapat berjuta-juta lagi lah. So ni kita dah lama tak main. Okay, kita cubalah. Cuba catat rekod hari ni berapa juta boleh kan. Nampaknya radio kena tutup eh. So muka pun kita terpaksa sorok hari ni sebab kawasan gelap. Okay. Hmm,
Nampaknya malam ni penuh ular. Kau-kau ni. Bunuh siko. Mana ular yang dah dibunuh? Oh, yang besar tadi kita bunuh eh. Alright, cut. Sekejap saya setting kamera dulu. Adik buka je lah radio adik. Senyap lah. Kita dengar lagu eh malam ni sambil main ular. Yang penting jangan lupa subscribe. Okay. Okay, kita bunuh lagi satu ekor. Mana? Kita cari, kita cari. Sorry eh, sebab tadi dia menyibuk makan kita punya makanan. Kita makan je dia punya pula. Adik slow sikit. Okay, sekarang kita nombor 4 eh. Agak lambat sikit malam ni. Adik-adik dah tunjuk dah rekod adik kat mama tu. Ha? Nampaknya minta maaf ya, ramai gangguan malam ni eh. Ya, apa tak naik ni? Lek lu kan nak pergi dah kan? Lek lu. Nak cari handset tu. Okay, kima kami nak pergi makan kat Angkerit hari ni. Sambil menyaksikan aksi-aksi remaja. Jangan berebut makanan, biarkan orang ambil. Okay, sekarang saya nombor 2. Okay, RM300,000 sikit now. Okay, terlampau banyak cacing kecil ni. Terlampau banyak eh cacing kecil yang kita terpaksa elakkan. Sebab kebanyakannya yang mati ni cacing kecil ni yang kacau.
Asal dik? Ya Allah, dia ni lah. Dia main ular ni, game cacing ni, dia kena... Tak boleh, tak boleh gangguan daripada anasi-anasi macam ni, bising-bising. Aduh, dia ni cakap dengan ni elok-elok boleh tak? Okay, sekarang saya dapat nombor satu. 4,000 je. Mungkin yang besar tadi dah mati kot. Maybe lah. Tak pasti. Yang pasti dia memang dah mati dah cerita dia. Tengok yang kecil punya tamak kan, dia tak habis lagi makan yang tadi. Dia boleh turn balik, dia ambil yang dahsyat lah dia. Kita dah bunuh banyak lah tapi kita tak nak ambil sebab banyak sangat cacing kecil. Okay guys, jangan lupa subscribe eh. Kita
kita main ni kena hati-hati. Jangan sampai jumpa cacing kecil. Cacing kecil ni yang banyakkan, kebanyakannya mati awal. Sebab cacing kecil macam okay, macam merah belang-belang ni. Apa dia? Adalah main game. Ibu mengandung mana boleh main game akak. Aduh, relax lah. Alam, kau jangan kacau. Akak nak minum mak? Minum air apa? Mana saya tahu. Abang suruh tanya akak nak minum air apa? Ya, dia nak beli ke apa? Iyalah akak. Takkanlah. Dia akak nak air yang tak manis sebab akak kecil manis. Mangga. Kita cakap tutup. Ha. So, aku tanya, biar tanya betul-betul. Kau pergi kat dia. Air masak, air masak. Oi, air mineral ke? Air mineral? Ha. Mineral je? Tak nak botol putih tau. Tak nak botol putih? Ha, dia tutup dia tak nak putih. Oh, tutup tak nak putih. Lain okey, thank you Arif. Aduh, janganlah kacau. Adik, Mama tak suka lah keluar masuk ni. Aduh. Jangan berebut dengan ulat cacing lain. Biarkan makan je apa yang ada, rezeki dia orang anggap macam tu je, okay? So kita ambil apa yang ada depan mata je, yang di tepi-tepi kita, belakang-belakang kita pergi jahanam. Okay guys, macam ni dia menyerah kat kita, dia masuk dalam perut tadi. Kita terpaksa lah makan je lah apa yang ada dalam perut. Okey, tengok ular-ular yang menyibuk pun dah ada dah. Alright, kita jangan peduli dia orang, ambilkan je. Janganlah kacau. Aduh, letihlah. Nak keluar, jangan masuk dah. Saya pun tak faham kenapa ramai sangat cacing kecil ni suka duduk dekat badan saya, sedangkan banyak lagi lokasi lain lah. Kesian lah, janganlah bunuh diri tu. Bagilah hidup lama sikit. Okey, cacing kecil bukanlah anak ni, tapi cara cacing kecil ni melampau lah. Suka duduk kat badan. Okey, tak tahu pun masalah dia orang ni. Ke duduk kat perut orang, kat badan orang. Tak ada life ke? Okay. Yang pelik tu, yang tak makan macam ni tak nak pula berebut. Tak faham tu lah ai. Time yang tu juga nak berebut.
Bila mati ke menyesal. Tak faham lagi. Buat ni. Tak ada pun orang ambil. Biar agak terbiar. Dia kadang-kadang nak rebut makan yang boleh mati ni. Okay. So moral dia janganlah berebut. Makan je lah apa yang ada. Apa yang ada depan mata tu makan je. Tak suka, redha. Tak makan. Nak kena kat perut. Rasa aku nak berebut-rebut lah buat makan ni. Jangan tamak sangat lah nak makan orang punya ke apa. Okay, dah 1 juta eh. Kita follow je. Kalau tak ada ruang, kita follow kat body. Sebab apa tau, bila kita follow kat body ni, susahlah sikit nak mati. Sebab orang takut dekat body kita. Kelanggar, mati kan. Itu je motif dia. Okay, ni cacing. Oh, cacing ni. Cacing kecil-kecil ni aku tak suka lah. Kenapalah wujudnya cacing kecil-kecil ni. Bila kita dah sampai 1 juta, kita pergi, kita tak payah nak ada bertemu dengan cacing ni kan. Sakit hati. Oh, cacing kecil ni. Lagi aku buat garang lagi lah. Boleh ada akai. Kenapa brain lah, kenapa diorang tak ambil dekat yang macam dah mati banyak kali ni. Okay ni 5 point ni, kali 5 ni, kenapa orang pun tak ambil. Diorang ni tak pandai lah main. Kali 5 dah apa dah.
Okay, gig nak habis lah. Mungkin saya tak akan live lepas ni. Okay, so jangan lupa subscribe. Okay guys. Okay, harap subscribe ramai-ramai sikit. Orang gaduh memang lah, aku tak pergi. Tak payah lagi lah, bukan nak gerak pun. Adik dari Malaysia tau. Dia beli. Eh, cacing kecil ni tampai ya. Ada yang sebelah tangan, tadi kau tak cari sini kan. Adik. Tak payah nak sebelah tangan, jadi menang. Eh, itu macam adik. Mana adik? Ni, dia Malaysia ni. Kalau adik ni memang aku nak bunuh dia. Eh, hey, akulah. Menyesal pula beli Malaysia. Kenapa? Tadi je mati. Dahilah. Tadi yang besar tu. Mati. Besar tu mati ya. Alah. Gogan. Kau tak tengok tadi ada lukis kot. Tengah lukis live ni. Kan Abah punya habis cuman. Suara korang ni masuk kat live ni. Acik-acik je lah. Ya Allah, adik pergi dengar adik. Dengar adik. Bagi Abah buka, suruh Abah buka YouTube sekarang. Nanti tu dia, nanti suruh suruh kirek. Kan Abah cakap nanti dulu. Apa ni tu? Melabah betul lah. Aku ada kata jom. Mana kain mineral aku? Tak ada lagi kan? Mana dia? Dia kat depan lagi lah barik. Mana asam? Mama dah haus, dah lapar. Dah semua lah dah. Okay, kita tengok diorang punya aksi tadi. Diorang datang dekat-dekat. Bila dekat-dekat, mati pun dalam keadaan cepat lah. Kita ni jangan mengelabau dia. Nampak? Tadi dah elok-elok lah. Ya Allah. Masa nak makan tu biar lantak dia makan. Dah dekat tu jangan makan. Biar abai kan.
Dah besar kot, kau menyerah diri, kenapa? Okay, 1,600,000 guys. Kita boleh siapa? Era positif ini daripada saya, Siti Nurhaliza, hanya di Era.
Sara, dapatkan pelbagai produk Yusuf Tayub dengan harga borong. Pilihlah pelbagai jenis buah kurma dari Timur Tengah, madu asli Al-Safia, minyak zaitun Palestin Al-Aqsa, jus kelima dan makanan sunnah yang lain. Kunjungi kami di Seksyen 26 Shah Alam, telefon 03-561-44722 atau di Taman Perindustrian Surian Kota Damansara, telefon 03-614-14786. Yusuf Tayub, bersama menjana ekonomi ummah. Kita hidup dalam dunia yang sentiasa berubah di luar jangkauan kita. Kita sedang alami revolusi industri di depan mata. Perkembangan teknologi membina masa depan yang cerah menerusi analisis data, AI, genetik dan banyak lagi. Sertai Manipal International University untuk mendapatkan pendidikan teknologi terbaik darinya di Malaysia. Manipal memberi jaminan 100% peluang pekerjaan kepada graduannya. Tata Luterma. Info lanjut di 1-800-222-648 atau kunjungi kampus kami. Selalunya kalau saya nak masuk parking dekat mall, ada je benda yang menghalang. Ha, kalau korang nak tahu apa benda yang menghalang tu, tak lain tak bukan troli lah. Weh, ya Allah. Lepas korang pakai troli tu, dah letak barang semua dalam kereta apa semua, letaklah troli tu dekat tempat yang betul. Jangan menyusahkan orang. Ha, memanglah belum kena lagi kat batang hidung sendiri, memanglah boleh buat macam tu. Betul tak? Okey, pesanan ikhlas dan positif ini daripada saya, Hafiz Nim, untuk Era Music Hit Terbaik. Era Music Hit Terbaik. Okey, 18 eh. Itulah nak bunuh diri kat bodi orang. Macam mana korang dua ni? Ini lah suruh siapa-siapa beli air lagi cepat. Tak barik ke apa semua. Tunggu siapa? Abang tak bagi duit kot kat dia. Dah bagi dia kelelak dah. Dah ada-ada lah tu. Kita tengok.
Tengok dia nak bunuh diri dekat bodi aku juga. Apa masalah? Okay, dah 2 juta guys. Kenapa ni ni lo? Okay. Oh dia? Buka dek. Ayo masak. Dah, dia orang dah beli air tu, pergilah ambil air kat dia orang. Takkan dia nak hantar kot. Eh. Oh, ini air menara apa ni? Gila mahal ni air menara ni. Amanda. Bukan susah dia tarik jatuh ni. Aduh, tak boleh buka pula. Mana abang? Tak payah, tak payah. Nanti abang marah. Nanti dulu. Tunggu lah. Bukan mati lah. Ya. Lipstick, makeup mudah dipanggangkan. Jom
membina perniagaan dari rumah dan jalan pendapatan dengan Nur Aisyah. Like Facebook page Nur Aisyah sekarang. Ni dia bukan cacing lah, dia ular. Sebab dah besar. Kalau kecil kita boleh panggil buang pergi kan. Kau dah gemuk tau, jangan lalu kat situ lah. Lagi lah, kena telan dengan dia.
Okay guys, dah 2,600,000 guys. Jangan lupa subscribe guys. Kita malah nak cari gaduh dengan ular-ular kecil ni. Eh, ular lagi. Sebab dah besar kan. Kita ni pregnant, baby tenang-tenang perut pula. Oh, itulah dia. Sibat. Ha, buat macam ni kita kena pandai lari, okey? Kalau tak lari, memang kita mati dekat tangan anasi-anasi yang tak sepatutnya lah. Seeloknya kita boleh hidup lama, kita boleh mati dengan kadar segera lah. Ni macam ni, yang membabi buta ni biasanya akan mati. Tu dia memang dia akan mati lah. Laju pulang kabut, nak ke mana, nak pergi highway ke, tak tahu nak pergi mana. Kelang kabut sungguh. Okay, macam ni kan. Ha, sikit lagi mati lah ni. Ha, okay, kita tengok eh. Mesti mati punya. Kita tengok eh. Mesti mati. Saya cakap aku. Dia mesti mati. Sebab dia kelang kabut. Dia tak ada sabar. Nampak? Dia mati. Aku malah nak makan dia. Geli lah. Kelang kabut sangat lah dia. Aduh ni buat orang susah hati tau tak. Nak main game ular ni, dia tak boleh kelang kabut. Dia kena cool, dia main relax. Dia tak boleh nak menggelabah sangat. Relax, rezeki ada di mana-mana. Tak payah nak berubuk makan ni. Bukan makan ni pun. Ni pun. Pun kenyang pun kan. Okay, anak ular kecil ni. Kita anak ular kecil. Ular lagi sebab dia dah besar kan. Nampak macam ular. Anak cacing tu. Anak cacing kecil tu kita jangan layan. Kita biar baikkan dia. Okay. Dah 2 juta lebih dah ya. Kepala dah sakit kan ni. Tak boleh tengok handphone lama-lama. Ibu mengandung tak boleh tengok handphone lama-lama sangat dia. Kepala boleh pecah. Dia nak bunuh diri eh. Yang belam-belam merah, merah putih ni nak bunuh diri ni. Kita tengok dia mati tak. Sebab dia dekat dalam badan kita sekarang. Dia nak tahu dia nak bunuh diri ke dia nak apa ni. Patut dia kena pusing balik. Dia patah balik kan, nampak. Mati eh. Dia bunuh diri. Dia masuk dalam perut orang. Cacing, cacing.
Okay, 3 juta guys. Jangan lupa subscribe. Cacing sudah jadi ular. Ada main game ah. Game tu dah tak nak main dah. Kau yelah kalah. Menyakitkan hati. Okay lah tu. Game baru lah kak. Game apa pula. Jangan suruh aku download lagi. Jangan. Jangan. Macam tu juga. Dia lain sikit. Tak payah. Letih dah. Ini pun dah malas nak follow lah ni. Ini tak suka dia cepat bosan. Cepat bosan eh. Dia akak seminggu sekali je fight ni. Weh, lepas lapar ni pun lapar lagi. Aduh, ni memang mau mati. Take it out.
Thank you.
sunyi guys, sunyi, sunyi. Okey. Kita taruh anak cacing ni, sibuklah anak cacing ni. Thank you.
mati guys. Mati kat situ sebab kepala dah sakit sangat dah. Okay.